Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mewaspadai bahaya pencemaran limbah yang merusak ekosistem danau dan sungai, serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Komisi 7 DPR RI mendukung revitalisasi danau dan sungai di Indonesia sebagai program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menyoroti masalah pencemaran di sejumlah danau besar di Indonesia yang mengakibatkan kerusakan ekosistem. Sistem dan meracuni kualitas air, masyarakat sekitar danau dan sungai diminta lebih peduli dan memperhatikan lingkungan dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian. Selain itu, erosi dan mengendapnya material organik di dasar perairan atau sedimentasi ikut berpengaruh pada rusaknya ekosistem danau dan sungai. Di sisi lain juga kita harus merubah perilaku masyarakat. Jadi masyarakat ini dirubah perilakunya bagaimana penangkapan ikan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, kemudian untuk pengelolaan sampah itu sendiri di wilayah danau. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan harus ada koordinasi maksimal antar kementerian untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti membuang limbah industri ke danau dan sungai. Aturannya undang-undangnya siapapun yang membuang limbah dan mengakibatkan uh, korban atau kerusakan lingkungan ataupun kerusakan uh, kesehatan itu harus diberi hukuman ya. Dan ha pertama harus diberi peringatan. Ayu dan Sanjaya TVR Parlemen laporkan.